Dan MC super. Iki wis ngeri kotok. Wis mulai iki. Halo guys, jumpa lagi di kamar kos. Hari ini kita akan unboxing clip on mereknya Godok Muffling M2. Jadi aku beli di Tokopedia dengan harga segini. Oke, tak sumpah saya. Segini. Oke, kira-kira dapat apa aja ya? Yuk kita buka unboxing. Ada buku manualnya. Manual. Oke. Buku manual. And then there's. Here we go. What is it? Ini adalah TX dan RX ya. TX RX. Ya. TX-nya 2, RX-nya 1. Oke. Dah. Kabel-kabel. Kabel-kabel. Saya ikut cerinya apa? Nah, itu saya. This. Terus. Ada ini. Oke. Cantik banget. Cantik, lihat deh. Godok. Bulu-bulu nih. Ayo saya harus dicabut asal cabut ah. Iki jenenge apa? Nganu peredam apa? Mas iki jenenge apa, Mas? Bulu-bulu apa iki? Meredam angin. Hah? Wind. Wind? Angin. Wind? Feeder. Windshield cap ada dua, yang satu sudah dipasang di sini cara pemasangannya. Ya aku nih mau kabelnya sedikit. Tes satu. Nek tanpa iki sih, piye? Ya kayak dia mah. Halo, tes satu dua. Kita ini jarak berapa meter? Mau jarak berapa meter? Tes satu. Jarak 2 meter masih aman, ngono loh. Kayak mau jarak berapa? Iya, iya. Ini kayak mantap-mantap aja, jajah. Guys, jadi karena kemarin kita ada kesalahan teknis, jadi hari berikutnya yaitu hari ini kita syuting ulang video unboxing Godox clip-on Godox M2 Muffling. Oke. Jadi satu set ini kita punya 2 TX. Ini TX pertama, kita coba ya. TX A. Tes 1 2. Sedangkan TX B, coba tolong dites. Cek 1 2.
dicoba. Halo, cek. Oke. Sudah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah dengan harga yang hampir 2 juta ini, apakah termasuk worth it clip-on ini? Ini juga di dalam clip-on ini juga terdapat charger untuk men-charging TX, 2 TX dan 1 RX. Jadi cukup sekian video unboxing Godox Movelink M2. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye!